diceritakan sekarang. Icupa telah menghadap raja karena telah mengaku membunuh Ibenaru. Padahal yang membunuh adalah kakaknya Igerantang. Hai Tuan Kuraja, sesuai dengan apa yang Tuan Kuraja janjikan kepadaku, ini sekarang hamba Icupa telah berhasil membunuh Ibenaru. Maka kalau aku akan menuntut seperti apa janji Tuan Kuraja, maka aku akan menjadi raja di kerajaan ini. Kemudian baginda raja menyahut, hai Icupa, jangan khawatir, dirimu pasti menjadi raja sesuai dengan apa yang aku janjikan. Kamu akan menjadi raja bersama anakku dan menjadi permaisuri di kerajaan Kediri ini. Demikian ketus raja, padahal yang membunuh adalah kakaknya Igerantang yang bunuh Ibenaru. Kemudian rakyat menyambut dengan senang hati atas kemenangan Icupa dan Igerantang. Kepada musuhnya itu, Ibenaru telah tewas di tangan Icupa. Demikian laporannya, padahal yang membunuh adalah kakaknya Icupa, yaitu Igerantang. Diperkenalkanlah raja barunya keliling kampung di seantero jagat bahwa inilah raja baruku yang telah membunuh Ibenaru. Rakyat sukaria menyambutnya. Sepemerintahan Icupa dengan Pramesuri, walaupun Pramesuri agak merasa tertekan karena itu merupakan titah raja. Sifat Icupa adalah mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah mengurus kerajaan dan mengurus rakyatnya. Yang ia pikirkan hanyalah isi perut dan makan untuk dirinya sendiri. Kebiasaan rakusnya masih tetap berlangsung seperti dulu. Sekarang ia memerintah, hampir setiap hari dia makan babi guling, menghabiskan seekor babi guling. Akhirnya rakyat pun kewalahan dengan sifat-sifatnya. Kemudian di sisi lain, Igerantang masih tertatih-tatih ingin keluar dari goa dengan tulang belulang raksasa. Ya, ingin bagaimana bisa keluar. Akhirnya dia pun bisa keluar dari goa raksasa itu. Badannya kurus kering karena tidak makan minum, hanya mengandalkan air yang menetes di goa. Akhirnya dia pun menghadap raja, mengingat karena dirinya merasa dapat membunuh Ibenaru. Dia pun dengan badan yang kurus kering kerempeng ingin bertemu raja dengan harapan bisa menjadi raja sesuai dengan janji raja telah menjanjikan kepada dirinya karena mampu membunuh Ibenaru. Kemudian dia bertemu dengan seorang patih penjaga yang mengatakan bahwa dirinya yang membunuh Ibenaru. Patih pun akhirnya menyangsikan bahwa masa orang sekrempeng ini yang mampu membunuh Ibenaru. Tetapi karena permintaannya, ia pun akhirnya melapor kepada baginda raja. Apa benar dalam hatinya seorang yang bernama Igerantang mengaku membunuh Ibenaru yang sangat ditakuti oleh rakyat dan semua kalangan di kerajaan Kediri? Tetapi yang kemudian patih pun melaporkan baginda, di depan istana ada seorang yang badannya kerempeng kurus kering. Dia mengaku telah membunuh Ibenaru. Dia telah mengatakan ingin juga menjadi raja di sini karena
beliau katanya membunuh Ibn Naru. Mendengar kata-kata itu, akhirnya Raja Icupak sangat marah dan mendidih darahnya. Maka ia memerintahkan kepada Ipatih untuk menangkap saja Igratang dan membuangnya ke laut dengan dibungkus dengan tikar. Ia pun beramai-ramai rakyat membuang karena dianggap sebagai pengkhianat. Dibuanglah kerjuk begitu dibuang ke laut oleh para patih yang merupakan kepercayaan dan mengamanglah di lautan terbawa ombak, terombang ambing ke sana sini. Atas Lasung Warukerta Nugraha Ido Sang Yang Widiwasa, maka Igrantang pun masih bernapas. Syukur seorang yang bernama Pan Bekung, bekung karena tidak memiliki anak, akhirnya menemukan bungkusan itu terombang ambing di laut. Maka Pan Bekung pun membuka dan sangat kaget, ternyata bungkusan itu berisi manusia yang sangat kerempeng tubuhnya, lemah badannya, hampir saja tidak bernyawa. Kemudian ia pelihara anak itu di pondoknya sendiri. Kemudian dia sayangi, dia perlakukan sebagai anak yang baik. Ternyata seiring berjalannya waktu, Igrantang memang anak yang rajin bekerja. Ia pun sekarang telah berubah menjadi lebih tampan dari sebelumnya karena diurus dan diobati. Ia pun membuat sebuah kebun bunga yang sangat indah yang setiap hari ia lakukan dengan menyirami dan memelihara. Bunga-bunganya sangat disenangi oleh penghuni istana termasuk Prameswari. Ketika itu dijuallah hasil bunganya ke pasar oleh ibunya. Prameswari pun tahu bahwa di mana sih sebenarnya mendapatkan bunga yang sebagus ini. Dayang-dayang melaporkan bahwa bunga ini ia peroleh dari seorang penjual bunga yang bernama Men Bekung. Ia pun bercerita bahwa Men Bekung memiliki bunga-bunga yang sangat indah ini. Karena penasaran, Tuan Putri pun akhirnya menemui Men Bekung sebagai penjual bunga. Ia melihat bahwa Men Bekung ini memang sangat cekatan. Dilihatlah ada cincin yang melekat di tangan Men Bekung. Lalu Tuan Putri berkata, "Hai Ibu Dagang, di manakah Ibu mendapatkan cincin ini?" Sontak kemudian Men Bekung menceritakan bahwa ia diberikan oleh anaknya yang bernama Igrantang. Kemudian terketuklah hati Tuan Putri karena teringat bahwa cincin itu adalah pemberian ayahnya yang merupakan cincin milik istana. Maka ia teringat akan orang yang menolongnya yang bernama Igrantang ketika dilarikan benaru di goa. Singkat cerita, wajah Igrantang semakin tampan. Kemudian Prameswari menemui Igrantang, "Ya inilah sebenarnya yang menolong diriku. Dan ini bukan Icupak yang merupakan adik Igrantang." Diajaklah kemudian Igrantang ke istana bahwa ialah sebenarnya memang pantas menjadi raja. Kemudian Icupak pun diusir karena dia telah berkhianat dan berbohong. Bukan dia sesungguhnya yang membunuh Ibn Naru. Rakyat beramai-ramai sorak-sorai mengusir bahwa dia sudah muak dengan perlakuan Icupak yang selalu rakus, makan saja tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Nah demikianlah seorang yang senang selalu memfitnah dan mengatakan dirinya, tetapi orang lain keberhasilannya diklaim oleh dirinya sendiri.